Ini perempatan desa Jeruk Kilang. Damel nopo nih ibu? Damel nopo? Triplek? Oh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sobo Kendal. Oke teman-teman, hari ini saya berada di desa Jeruk Giling ya teman-teman. Kita akan jalan-jalan melihat suasana desa Jeruk Giling ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan jalan-jalannya ya. Ini kita berada di atas jembatan Pelangi ya teman-teman. Dulu sebelum dicat warna-warni dinamai jembatan Gelegah teman-teman. Jembatan ini menjadi batas antara desa Jeruk Giling dan desa Sidomakmur ya teman-teman. Ini gapura desa Jeruk Giling teman-teman. Coba kita lihat sungainya ya teman-teman. Airnya jernih teman-teman. Nah itu ke sana ke desa Sidomakmur teman-teman. Indah sekali ya teman-teman jembatannya teman-teman. Pasang bendera merah putih teman-teman. Bawahnya indah ya teman-teman. Ini kita berada di dekat sungainya ya, dari bawah teman-teman. Nah itulah jembatan Pelangi teman-teman. Sekali ya teman-teman. Asik sekali ya teman-teman, nuansa desanya ya teman-teman. Anak kecil teman-teman. Airnya sangat jernih teman-teman. Ini komplek pemakaman umum desa Jeruk Giling teman-teman. Kita nanti coba ke sana itu ya teman-teman. Di sana view-nya kelihatannya sangat indah teman-teman. Ada gazebo-nya di tengah sawah teman-teman.
nuansanya masih sangat asri. Inilah kondisi persawahan desa Jeruk Giling, teman-teman. Ternyata sawahnya luas, teman-teman. Padinya juga bagus, teman-teman. Tanaman kacang panjang. Para petani ini kelihatannya sedang matun, teman-teman, mencapai di rumah. Nah, jembatan pelanginya itu di sana itu, teman-teman. Indah sekali ya, teman-teman, kompleks sawah desa Jeruk Giling ya, teman-teman. Wah, nembe matun apa, Pak? Nembe matun nyabuti rumput. Oh. Oh iya, teman. Benar, teman-teman. Para petani sedang cabuti rumput. Sekali, teman-teman, menikmati keindahan sawah. Ada gazebo-nya, teman-teman. Suasananya masih sangat alam. Anak-anak desa Jeruk Giling ya, teman-teman. Anak-anaknya ceria ceria, teman-teman. Kita jalan-jalan di komplek rumah penduduk desa Jeruk Giling ya, teman-teman. Itu kalau ke sana ke SD Jeruk Giling, teman-teman. Kita jalan-jalan di sini ya, teman-teman. Pemukimannya tertata rapi ya, teman-teman. Sangat rapi. Jalannya sudah cor beton, teman-teman. Inilah suasana asri desa Jeruk Giling, teman-teman. Nyantai, Pak. Kamar video. Suasana desanya sangat asri, teman-teman. Damel apa, Bu? Oh, triplek ya. Aktivitas penduduk warga desa Jeruk Giling ya, teman-teman. Ada ayam, teman-teman. Ini perempatan desa Jeruk Giling, teman-teman. Kalau ke sana ke lapangan desa Jeruk Giling, teman-teman. Kita coba ke sana itu. Nah.
Damel nopo nih ibu? Damel nopo? Triplek? Oh, ini perusahaan ibu-ibu nggih. Tapi saya bu, teng dusun kreatif nggih. Oh nggih, saya malah bu nggih. Nggih nggih. Wah, ini jarang dijumpai di tempat lain ya. Di desa ada usaha triplek ini, teman-teman. Inilah triplek-nya, teman-teman. Coba kita mendekat ke arah masjid ya, teman-teman. Nuansa desanya masih sangat asri, teman-teman. Masjidnya sangat megah, teman-teman. Masjid Al-Muttaqin Desa Jeruk Giling, teman-teman. Lapangan Desa Giling ya, teman-teman. Indah sekali ya, teman-teman. Itu menara Masjid Al-Muttaqin ya, teman-teman. Udaranya sejuk, teman-teman. Ada pohon jeruk Balinya, teman-teman. Suasana Desa Jeruk Giling, teman-teman. Sangat asri ya, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Video kali ini, ketemu di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Desanya masih sangat asri ya, teman-teman. Inilah lapangan Desa Jeruk Giling, teman-teman. Indah sekali ya, teman-teman. Rumahnya masih banyak yang sederhana, teman-teman. Tetapi bikin betah tinggal di desa seperti ini, teman-teman. Nuansa desanya masih sangat terasa banget, teman-teman. Desa Jeruk Giling. Ini rumahnya model kayu semua, teman-teman. Sangat indah, teman-teman. Sangat bagus, teman-teman.
Karena desanya sangat asri ya teman. Jarang dijumpai di tempat lain teman. Banyak yang melihara burung ya teman. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman.